keadaan tidak membawa Islam. Mati, hidup, rizki dan semuanya milik Allah. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah malah menyerahkan ke kita? Dalam kaidah usul fikih namanya maqaid bil asbab, bahwa untuk kita meraih surganya Allah, untuk kita bisa mencapai ampunannya Allah perlu ikhtiar. Meskipun mati dan hidup itu milik Allah, tapi perlu kita yang namanya ikhtiar untuk takwa. Berkaitan dengan hal itu, ini juga berkaitan dengan judul kita hari ini. Puasa menjadi jembatan ke surga. Yang pertanyaannya, pernahkah kita dengar atau membaca redaksi dalam ayat Al-Quran bahwa puasa itu jaminannya surga? Langsung yang kata-katanya jannah, pernah ada? Al-Baqarah 183. Dari puasa Allah bekalkan kita nantinya itu tatakun taqwa. Masuk riwayatnya Rasulullah, ini sahih, barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan baginya jasadnya disentuh oleh api neraka. Ya. Yang kedua, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada redaksi secara eksplisit, tidak ada redaksi secara to the point yang mengatakan bahwa kalau orang puasa langsung masuk surga, tidak ada. Ini masuk lagi hukum maqaid bil asbab secara kaidah usul fikih yang dijelaskan oleh ahli mufassir. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa kalau kita ingin beramalia, jangan terjebak dengan redaksi tekstualnya. Betapa banyak kita sekarang mendengar harus sesuai Quran dan Sunnah. Betul, betul. Tapi Al-Quran itu kalamullah, gramatikal, bahasa paling tinggi. Mereka-mereka yang bisa menafsirkan bahasa Al-Quran perlu mempelajari yang namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir perlu belajar yang namanya ulumul mantik. Ulumul mantik perlu yang belajar namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah di situ ada kandungan mantik, bayan, ma'ani, wal badir, gramatikal, bahasa. Buat kita orang biasa, pertanyaan besar, sanggupkah kita menafsirkan bahasa Allah melalui maktuban Al-Quran? Kalau buat saya enggak. Maka kita perlu pentingnya belajar ke ulama, ahli tafsir. Nah, lanjut. Secara ayat, secara hadis, tidak ada yang meredaksikan langsung bahwa puasa itu langsung Allah ganjar dengan jannah. Tapi Allah bahasakan, Rasulullah bahasakan dengan cara yang lain. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kalian puasa, puasanya imanan wahtisaban, dengan iman. Wahtisaban, dengan banyak muhasabah, banyak menilai diri, banyak mengkacai diri, banyak menimbang diri. Mata kodaman bin Nabi, Allah akan ampuni dosa kalian yang telah lalu. Hatta pada saat nanti Idul Fitri, pada saat nanti di akhir Ramadan, Allah terbitkan kita menjadi makhluk yang fitrah. Kalau Allah ampuni kita dosa-dosa kita yang telah lalu, andai kata Pak, setelah bulan puasa genap 30 hari misalkan, kita menjalani semua, Allah tutup usia kita. Dan kita masuk dalam kategori hadisnya Rasulullah. Puasanya kita imanan wahtisaban. Kira-kira kalau kita ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kalau kita diampuni seluruh dosanya sama Allah, jaminannya apa, Pak? Jannahnya Allah Jalla Jalaluhu. Maka itu garis bawah bahwa puasa bisa menjadi tirakat, riyadhah, wasilah, asbab kita mencapai surganya Allah. Dengan cara apa? Ampunannya Allah. Maka timbul pertanyaan, lantas bagaimana Ustaz puasa yang bisa menghadirkan ampunan Allah untuk kita? Dijelaskan, ada banyak ulama yang menjelaskan, saya kutip satu saja. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, menyebutkan dalam kitabnya bahwa puasa terbagi menjadi tiga.
mungkin ini sudah populer, tapi ini hanya mereview saja. Semoga hari ini yang sudah kesekian ribu kali kita dengar nyantol di hati kita, hatta Allah buka hijab kita di hati kita, benar-benar Allah masukkan nurul hidayah. Ini mumpung masih hari, ya masih di bawah hari ke-10 ya Pak ya, Allah hadirkan ruh dalam setiap ibadah kita yang penuh dengan keimanan, wahdi sahabat, hatta ampuni seluruh dosa kita. Yang pertama kata Imam Ghazali, as-sumun am, puasanya orang yang umum. Apa itu puasanya orang yang umum? Orang-orang yang puasanya menahan mulut dan di bawah perut. Timbul pertanyaan dalam diri kita, puasa memang bukannya seperti itu Ustaz? Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, dan menahan jima di siang hari dengan yang halal. Ya betul, tapi ternyata kata Imam Ghazali itu masih puasa jasad, Pak. Masih puasa jasad. Yang kedua naik tingkat sedikit, as-sawmul khas, puasanya orang yang khusus. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bahwa puasanya orang yang khusus bukan hanya jasadnya. Kata Rasulullah, betapa banyak nanti umatku yang menjalani puasa, begitu nanti di yaumul mahsyar diserahkan buku amalan-amalannya, pas dibuka bab puasanya kosong amalannya. Karena apa? Jasadnya puasa, mulutnya puasa dari makan minum, tapi lisannya tidak puasa. Jasadnya puasa, ghibahnya jalan terus, na'udzubillah. Jasadnya puasa, otaknya tidak puasa. Jasadnya puasa, matanya melihat yang bukan haknya. Jasadnya puasa, kalbunya tidak puasa. Bangun sepertiga malam. Kita bebas dari riya, belum tentu bisa bebas dari ujub. Riya itu amalan yang terlihat oleh mata, zahir yang terdengar oleh telinga zahir. Tapi ujub dalam hati ya. Bangun tengah malam nih ceritanya tamfir. Ya Allah, sungguh merugi mereka. Di antara keheningan malammu, di antara capek lelah puasa, di antara lelahnya kurang tidur, saya bangun sendirian ya Allah. Menilai kalbu kita bahwa kita merasa lebih mulia karena kita bangun di sepertiga malam, sementara banyak halayak orang tidur terlalu. Ujuban, hangus puasa, hangus amalan kita. Alhamdulillah. Maka Imam Ghazali menekankan, kalau kalian puasa badan, hadirkan ruh, hadirkan kalbu. Puasa jasadnya, puasa juga nafasnya. Puasa jasadnya, puasa juga lisannya. Berbicara tentang ghibah, ada satu kisah. Rasulullah saat itu sedang safar dengan Ibnu Abbas. Di pertengahan jalan, tempat safar yang Rasulullah tuju, belum sampai. Tapi untanya, sebagian riwayat menyebutkan, keledai himarnya berhenti di tengah jalan. Maka bertanya Ibnu Abbas, ya Rasulullah, kenapa kok sudah berhenti, kita belum sampai? Saat ini Allah sedang buka hijab telingaku, bisa mendengar tembus ke alam barzah. Dan saat ini ada ahlul barzah yang sedang Allah siksa. Jeritannya terdengar bainal masyriqi wal maghrib, dari ujung barzah sampai. Lantas bertanya Ibnu Abbas, sesungguhnya apa yang dilakukan sama ahlul barzah ini ya Rasulullah? Dia ahlul ibadah, tapi begitu menyepelekan dua dosa yang dia anggap itu dosa kecil. Yang pertama dosa tentang menyepelekan istinja. Nah ini hati-hati, hati-hati. Jembatan antara dunia dan akhirat itu kita harus melewati alam barzah. Alam barzah itu adalah alam tempat di mana remisi hukum kita berkurang sebelum nanti di akhirat. Jadi ternyata amaliah yang kita lakukan di alam dunia, di alam barzah juga diazab. Kalau yang berdosa, salah satu dosanya orang yang menyepelekan cebok, maka pentingnya belajar ilmu fikih. Salat bisa khusyuk kalau kita benar taharahnya. Benar toharohnya, maka akan menuju kesempurnaan dalam ibadah. Kesempurnaan dalam ibadah sholat akan Allah hadirkan kolbu dalam setiap sholat. Jasadnya Allah Akbar,
jasadnya rukuk sujud pun juga hatinya ikut menghamba terhadap Allah. Tidak ada Allahu Akbar, ya Allah Engkau Maha Besar ya Allah. Aku tidaklah apa-apa selain hambamu ya Allah. Jadi di hati tidak ada lagi pengakuan bahwa harta lebih mulia, jabatan lebih mulia, kedudukan lebih mulia, sorban lebih mulia, tidak ada. Tapi semua kita hamba. Lantas apa yang orang ini lakukan ya Rasulullah? Setelah dia menyepelekan istinja, orang ini terlalu menyepelekan terhadap membicarakan aib saudaranya sendirian. Aib ghibah. Ghibah itu diazab di alam barzakh. Dan azabnya terdengar bainal masyriq wal maghrib. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi mulai hari ini, pulang nanti kita ngacak. Kita sudah berapa tahun usia? Sudah berapa tahun yang kita jalani puasa di bulan suci Ramadan? Mau jalan di tempat atau mau naik satu langkah terus langkah ke depannya? Selama ini yang kita jalani puasa jasad saja atau sudah hadirkan ruh dalam setiap ibadah puasa? Ya, komitmen. Janji sama diri sendiri, minta sama Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam perbaikan dan kebaikan, semoga Allah hadirkan puasa kita yang penuh dengan imanan wahtisaban. Yang ketiga, saya singkat. Kata Imam Ghazali, yang ketiga tingkatan derajat yang paling tinggi adalah puasanya as-sawmul khas bil khas, orang yang khusus di atas kekhususan. Yaitu ini kayaknya jauh nih kalau dari kita nih. Ini para puasanya Nabi, Rasul, wali au min illa illah. Wali-wali Allah min awliya illah. Jadi puasanya udah gak mikirin lagi dunia. Kalau kita kan beda ya Pak ya. Pak Abi juga selesai sahur, udah pesan sama orang perempuan, ntar bikin kolak ya, buat buka puasa. Baru juga puasa seminggu, ntar kita lebaran mau pakai seragam apa ini. Gitu ya Pak ya. Insya Allah. Jadi kesimpulannya dari judul, puasa mampu menjembatani kita ke surganya. Dengan cara apa? Raih ampunan Allah. Dengan cara apa raih ampunan Allah? Dengan cara hadirkan puasa kita dengan ilmu, dengan iman, dan penuh dengan ihtisaban. Gugur dosa kita, Allah terbitkan menjadi makhluk yang fitrah. Hatta kalau Allah nanti panggil kita, Allah panggil dengan sebutan yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi jannati. Sini, engkau bagian dari ayat-ayatku. Karena kau sudah banyak ibadah, menghamba terhadap aku, masuk ke dalam jannahku. Amin ya Allah ya Rabbal. Selesai. Barangkali ada yang mau didiskusikan monggo Pak, tadi pesannya Pak Budi. Kalau ada yang mau didiskusikan monggo. Kalau ada yang bisa dijawab, insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, saya lempar ke beliau. Ada Pak, perkara fikih mungkin atau yang barusan kita bahas atau mungkin di luar bab yang saat ini barusan kita kaji. Jadi kalau nggak ada yang bertanya ini sudah paham semua ya Pak Budi ya. Saya yang bertanya ini tunjuk aja gitu. Insya Allah ya kita belajar sama-sama. Jadi saya simpulkan bahwa keimanan itu adalah prinsip dasar untuk ghirahnya kita ibadah. Tapi iman juga perlu diiringi dengan ilmu agar ibadahnya terarah. Pun juga kebalikannya. Ilmu dan keilmuan pun juga harus diiringi dengan keimanan. Ilmunya terus diisi. Kalau tanpa diiringi dengan keimanan, sombong dia. Maka iman dan ilmu, ilmu dan iman harus terus beriringan. Ya, jadi cukup Pak Puli? Silakan yang mau bertanya. Jembatan agar kita bisa memahami ilmu hakikat itu jembatannya dari syariat. Cuma terkadang kita ini terjebak dalam ilmu syariat, terjebak oleh sebuah hukum, hanya menggugurkan kewajiban jalan di tempat saja kita. Kalau kita hanya terjebak dengan hukum syariat,
Tidak salah, ya, tidak salah. Tapi kalau kita hanya terjebak dengan ilmu syariat, kita hanya jalan di tempat, menggugurkan kewajiban. Oh ini dikerjakan, kalau nggak dikerjakan kita mendapat dosa. Nah ini juga menjadi dalil yang tadi kita sudah bahas. Ini juga menjadi dalil bahwa masuk ke surganya hambanya Allah itu bukan berdasarkan amalan banyak pahala, bukan quantity tapi quality. Karena Allah sampaikan dalam surat Al-Khalidina fiha abada, kalian akan selama-lamanya di surga. Umur misalkan umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, anggaplah 60 tahun, potong balik 15 tahun, berarti 45 tahun. Anggap 45 tahun ini tidak pernah melakukan dosa, masuk dia ke surga. Mungkinkah ayat yang mengatakan ke surga itu nanti Allah kekalkan bisa tercover hanya umuran 45 tahun? Tidak. Kontradiktif. Tapi orang masuk neraka sudah pasti dari dosa. Kalau orang sudah dicuci dari dosanya, dari neraka, naik dia ke surga. Ini menjadi dalil bahwa yang sering kita dengar dari kalangan guru-guru kita, bahwa masuk surga itu bukan berdasarkan seberapa banyak amal kita, tapi seberapa besar rindu Allah terhadap amalnya itu. Ustaz, berarti gak perlu banyak-banyak kita sholat puasa? Bukan begitu. Rahmat dan anugerah Allah pun juga turun terhadap orang-orang yang salihin, mukhlisin, muhsinin. Jadi kembali ke prinsipnya bahwa beribadah harus dengan ilmu, diiringi dengan iman, keimanan, kesemangatan pun juga harus diiringi dengan ilmu. Allah a'lam bissawab. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Saya akhiri, kita sempurnakan dengan doa. Sekali lagi, semoga puasa kita Allah terima. Semoga puasa kita atas ridho-Nya Allah. Semoga puasa kita Allah hadirkan keimanan, pun juga banyak muhasabah kita biar bisa gugur dosa-dosa kita sampai Allah terbitkan kita menjadi manusia yang fitrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.